Hai, Assalamualaikum. Welcome to Rasa Rose Kitchen. Ini kita nak masak Raya Masterclass resepi yang akan kita tunjukkan dan kongsi kepada semua macam mana kita masak Raya ni menggunakan ratu tumis macam mana kita masak Raya menggunakan macam mana kita masak lauk Raya menggunakan ratu tumis. So, ratu tumis rasa rose ni bermacam-macam boleh buat. Hari ni kita nak buat ayam percik pula. Okay, so ayam percik ni tak sempat nak beli ayam. Kadang-kadang orang datang rumah bertandang dan sebagainya, kita grab apa yang ada je lah. Sebenarnya ayam percik ni kalau nak sedap memanglah pakai ayam apa nama seekor kan, potong 8 ataupun potong 4 kalau nak besar. Biar potong 8 elok lah. Tapi yang kita tengok dalam fridge ada kepak ayam sahaja pun boleh jugalah menggunakan kepak ayam. Kita masak ayam percik hari ni. So, di sini adalah ni cast iron. Ya, saya akan masak ayam percik ni menggunakan cast iron. So, nanti untuk pelanggan Rasa Rose, untuk semua yang di luar sana yang melihat kita punya video-video resepi-resepi ni yang kita akan kongsikan ni semua, sesiapa yang membeli produk Rasa Rose, ETC Kitchenware ataupun La Gourmet berpeluang memenangi set-set kitchenware sebanyak jumlahnya RM10,000. Ya, salah satu di antara hadiah yang kedua adalah ni, the cast iron set from Lodge. Ya, cast iron set ni dia ada come in 3. Dapat ni eh. So nanti you akan dapat yang ni lah. Dia punya ni 5.8 liter tak salah saya. Yeah. This one cast iron dengan skillet yang ni. So hari ni kita akan masak ayam percik ni menggunakan dua barang ni eh. Untuk dipanggang. Yang ni lah untuk panggang memanggang lah. Okay. So kita mulakan sekarang. Okay, nak masak ayam percik ni, mula-mula sekali sebelum kita buat dia punya kuah, kita marinate ayam tu dulu. Kat sini tak perlu susah payah. Marinate, kita perapkan marinate ayam ni, ya. Perap ayam ni dengan ratu tumis sup sahaja sudah mencukupi. Ya. Sementara kita nak buat tu, kita perapkan dulu dan ketepikan. Tak payahlah tumbuk, menggiling ataupun blender apa-apa pun. Okay, then put aside. Now, I want to show you how to make the sambal. So, sekarang ni kita nak buat sambal dia. Sebenarnya dalam sambal ayam percik ada bawang, cili kering, halia, lengkuas, serai. Semua tu kita dah ada di dalam ratu tumis sambal. Makanya, gunakan satu pack ratu tumis sambal untuk satu ekor ayam dan juga santan ampawa sudah mencukupi. Dan di sini saya cuma tambahkan sedikit asam keping, ya, dalam 4, dan sedikit udang kering. Dalam ratu tumis sambal ni pun ada udang kering, tapi sebab kita suka lebih udang kering dan kita buat tambahkan udang kering. Dan juga kacang tanah yang kita sangai dan tumbuk secara kasar begini untuk bagi dia rasa lemak di situ, ya. Okay. So, udang kering ni pun kita tumbuk juga. So, bila kita ada ratu tumis di rumah ni, senang kalau you ada emergency, orang datang raya kan. Walaupun waktu sekarang ni COVID, tak dapatlah nak bertandang. Tapi biasanya memang kita akan sentiasa kena ada, ya Allah, barang di rumah, bahan rempah untuk memasak. So dengan ratu tumis segala benda boleh buat. So senang. Masukkan satu kaset kena hati-hati sebab dia memang panas. So api tak boleh besar sangat. Udang kering,
Bila dah naik bau, masukkan santan. Ini dia. Kalau ayam seko tu pakai satu kotak, satu liter lah. Satu liter santan ampawang. Nampak tak color dia tu dah menjadi kan? Dan kita masukkan gula sedikit dan garam sedikit ya. Okay, kemudian baru kita masukkan peanut tadi tu, kacang yang kita dah sangai dan tumbuk kasar. Jadilah ayam percik, kuah ayam percik. Okay, dan jangan lupa masukkan asam keping tadi. Okey, kemudian bila dia dah merinding macam ni, kita akan, sebelum kita bakar, kita asingkan kuah ni separuh-separuh ya. Sebab apa? Kita nak kita asingkan dulu kuah separuh. Sebab tu pakai skillet ataupun ni sangat senang, sangat mudah. Dan ayam tadi tu kita masukkan dulu supaya dia masak rata. Kalau tak ada masa, macam ni lah cara dia. Masak separuh dulu dan kemudian nanti baru kita bakar dia. So skillet ni macam ni lah dia punya function dia. Cast iron skillet. Sangat durable. Kan pakai generation to generation. Dan dia boleh terus daripada sini nanti kalau nak bakar terus pun boleh. Nak buat kek pun boleh. Kan? Daripada masak terus ke oven. Daripada api terus ke oven. Tu yang macam orang dulu suka pakai ni. Okay, bila dia dah macam ni dah boleh angkat sebab nanti kita nak bakar dia. Okay, dia dah tak ada darah. Macam ni dah okey. Boleh tanggang dia. Tapi tak perlu besar sebab diskas air ni dia memang akan api tu memang sangat well distributed ya.
Sedap, betul-betul sedap ayam percik ni. Kalau mengikut resepi kita, marinate dulu. Kalau lagi bagus, marinate semalaman bersama ratu tumis sup. Ya, ayam tu diperap semalaman dengan ratu tumis sup. Dan kemudian sambal dia, kita pakai ratu tumis sambal, santan ampawa, asam keping dan kacang tanah sedikit, udang kering kalau nak. Kalau tak boleh makan udang kering, tak apa. Dan dapat sambal dia. Ini nanti kita akan taburkan dekat atas kita punya ayam percik ni. Memang sedap dan sangat mudah. Saya masak ni sangat cepat menggunakan cast iron lodge, yang mana kita ada yang ini untuk dipanggang, segala barang panggang. Yang ini skillet. Ya. Dan kedua-dua ni, cast iron set ni akan diberi untuk pemenang bertuah Rasa Rose Masterclass Contest. So nantikan pengumuman kami dan jangan lupa berbelanja dengan single receipt RM50 di Rasa Rose Kitchenware, ETC Kitchenware ataupun La Gourmet. Alright. Thank you.